Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Rizka Maulidia. Seperti biasa, aku akan membagikan resep masakan dan hari ini aku masak tumis kerang cabai hijau. Simak videonya ya. Bahan yang dibutuhkan: tomat hijau, daun bawang, cabai hijau, jahe, laos, bawang merah, bawang putih, daun salam. Semua diiris. Saus tiram, lada, garam, gula, kecap manis, dan kerang. Panaskan minyak terlebih dahulu. Setelah panas minyaknya, masukkan irisan bawang merah, bawang putih, jahe, laos, dan daun salam. Diaduk, lalu masukkan irisan cabai hijau. Masukkan kerang yang sudah dicuci bersih ya, secara perlahan. Diaduk hingga matang. Masukkan bumbunya, di antaranya ada saus tiram, gula, garam, dan lada. Diaduk, lalu tambahkan kecap manis. Dimasak hingga meresap bumbunya. Masukkan potongan tomat hijau dan irisan daun bawang. Dimasak hingga layu ya. Dan sudah siap disajikan. Inilah hasilnya tumis kerang cabai hijau. Terima kasih sudah menonton video aku. Jangan lupa di like, di subscribe, dan bunyikan loncengnya. Bye bye.